setelah kita tadi melihat Tiger Kingdom, sekarang kita ke destinasi jalan-jalan yang berikutnya, yaitu ke Big Buddha. Big Buddha ini benar-benar terkenal banget di Phuket. Jadi kalau kita ke Phuket, kita wajib ke destinasi itu gitu, ke Big Buddha itu, karena benar-benar ikon-ikon yang terkenal banget di Phuket. Yuk, sekarang kita cus ke Big Buddha. Big Buddha dari Tiger Kingdom ke Big Buddha itu sekitar 20 km. Round and round we go, losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Guys, kita udah sampai di Big Buddha, cintaku. Ayo kita entry. Entry-nya dari depan kali ya? No, no, dari bawah, dari bawah. Iya, dari bawah itu. Ayo. Depan. Yo, nih Big Buddha-nya nih, guys. Dari belakang, tampak belakang tuh. Bener-bener, ih, gede banget. Ini tuh di atas gunung, guys. Jadi kita tuh bener-bener mendaki banget. Tuh, ini aja parkirannya aja. Naikan banget. Guys, kita ada di tempat masuknya. Dan ini free entry dong. Gila, keren banget. Harus pakai masker. Keren banget. Dia kenapa pakai? Dia kenapa pakai, tahu enggak? Uh-huh. Itu yang anduknya. Uh-huh. Karena ini lihat nih, itu enggak boleh. Iya, dress enggak boleh, baju gini. Iya. Ada peraturannya ya, guys. Nih, lihat deh. Tuh. No, dress boleh, tapi kan enggak boleh baju yang pendek, seksinya enggak boleh. Ini patung yang kecil-kecilnya, guys. Sayangku. Ini India, sayangku. Oh iya, ini India, India Hindu, guys. Iya, atasnya Dewi Kalika. Oh, Dewi Kalika itu mata Kalika. Yang hitam sih, yang hitam. Iya, iya, Dewi Kalika itu. Dewi Kalika katanya, guys. Yang sebelah ini baru Buddha ya, Jengko. Oh iya, iya. Sayangku. Ya, sayangku. Mari kita lihat view dari ketinggian. Sekarang aku mau naik, yuk kita coba naik ke atas itu. Tangganya lumayan panjang ya, guys. Jadi kita lihat yuk Big Buddha dari dekat gimana. Ini agak rame, guys, karena musim liburan ya semuanya. Akhir tahun kan. Mantap. Semangat. Pukirnya keren, lihat nih. Wow. Gimana Cengko rasa? Enak banget, lihatnya tuh bagus banget. Keren. Tiara. Asik. Aduh, Tiara. Ketek aku. Mana ada rasa? Semriwing ketek. Iya. Mantap. Banyak pulau-pulau Cengko tuh, pulau kecilnya. Iyalah. Itu pulau apa ya namanya ya? Gak tahu. Pasti orang banyak juga sih untuk ke situ. Yuk, kita lanjut naik. Cengko, kita lanjut naik yuk. Yuk, lanjut guys, kita naik. Anginnya enak banget, Cengko. Anginnya mantap. Mantap, Big Buddha-nya gede banget. Wow, nyampe Big Buddha. Rata-rata ya, mayoritas penduduk Thailand itu adalah Buddha. Jadi di setiap
hampir di setiap daerah itu pasti ada namanya patung Big Buddha yang segede ini gitu guys. Jadi wow. Kayaknya dia jalan ya, padahal itu awannya yang jalan. Kayak lihat itu, kayak dia lagi lihat kita. Matanya kayak lagi liatin kita guys. Tapi matanya kayak lagi ngantuk ya. Cowok lah Buddha. Aku atau guys, tapi aku pingin liat lo bolongan pingin loh. Dia kan jenggut tuh, jatuh dia. Udah jenggut pingin. Keren, keren, keren. Guys, ini kita lagi di dalam patung Big Buddha-nya. Ini kayak gini. Ini buat tempat apa, Cayangku? Bukan tempat, itu kan Buddha. Oh, di sini orang lagi ini kali. Imitasi, imitasi. Meditation. Meditation, iya, imitasi. Meditation. Bawa Buddha ya. Iya. Bawa Buddha. Iya, di bawah Buddha-nya itu apa? Meditation. Meditation, ingatnya. Kan ini ada banyak kan itu. Oh, iya, ini ada tempat-tempat untuk meditasinya, guys. Iya, ini cewek ini lagi meditasi. Meditation gimana gitu. Guys, meditation ya, nih, 7 menit happy meditation. Nah, ini ada contohnya, jadi kita tinggal ikutin aja gerakannya. Aku sih belum pernah sih meditasi kayak gitu. Tapi kan ada ya yoga-yoga gitu kan, yang mirip kayak gitu ya. Guys, ini kita lagi muterin The Big Buddha-nya. Ini yang bagian bawahnya. Tuh. Tinggal pilih aja mau berdoa sama yang mana. Karena mereka yang tahu kan ini yang dewa apa dewa. Aku enggak tahu ya. Aku takut salah ngomong. Hati. Ya. Pai lu pernah ini yang Sleeping Buddha? Iya, Sleeping Buddha ada kan di Bangkok. Di Bangkok yang itu apa iya. Nama sih? Wat Phong. Iya. Di situ udah pernah Pai lu. Big Buddha ini. Sleeping Buddha udah pernah lihat. Gitu ya. Seru, bagus ya, gede banget. Seru lah, waktu di lihat di King Palace. Oke, okay, next time kita ke sana ya. Yeah. Next time ya guys, ini yang kecilnya dulu kita lihatin ya. Ini lagi sleepy. Garuda. Ini burung Garuda, tapi yang ada kenapa ada orangnya? Dulu kan yang itu Dewa Rama ada kan, waktu itu kan yang Garut kan ada. Oh Garut, emang namanya Garut juga kalau di India? India Garut. Oh berarti itu Garuda. Oh that's why orang Indonesia bilangnya juga Garuda. Ini Garuda kayak gini. Iya. Ini gajah yang kepalanya ada tiga. Ada tiga. Satu paket tiga. Guys, ini yang dewanya Hindu, ini dewa Brahma namanya. Tapi di sini worship banget mayatnya. Worship banget itu apa? Oh, dewa Brahma itu kepalanya ada tiga ya? Iya, di sini empat actually. Oh, empat, coba hitung. Oh iya, empat sama belakang. Tapi di sini apa mereka bilang gak tahu ya. Oh. Oke, okay, ini nih dewa siapa? Сама технология чисто правильная.
Dari belakang diapain? Iya, udah main lu dari belakang aja ya. Bunyi guys, bunyi. Oh, berhenti stop. Yo. Baru nyobain guys, bisa bunyi enggak ya? Mira, buku. Tapi gede yang itu sunny sih. Wow. Sudah mau bunyi. Bunyi enggak ya? Setelah kita tadi mengunjungi Big Buddha, sekarang kita mau menuju check-in hotel dulu. Kita check-innya ini sore, kita udah book hotelnya. So sekarang kita mau ke hotel. Itu sekitar 21 kilo. Guys, jadi aku mau jelasin, tiket masuk ke Tiger Kingdom tadi aku ambil paket yang harimaunya itu ya, yang size-nya itu yang giant. Jadi ada 3 tipe gitu. Mau lihat yang giant atau mau yang medium atau mau yang big gitu. Jadi giant, big and medium. Terus untuk cheetah juga gitu. Jadi aku pilih untuk melihat yang harimaunya yang ukurannya giant sama yang cheetahnya gitu. Itu harganya dua-duanya 2.200 baht per orang. Jadi kalau di rupiah itu sekitar 1 juta atau 950 ribu gitu per orang gitu. Jadi aku berdua sama Bailu itu harganya sekitar 2 juta gitu guys. Wow, mantap ya. Gimana teman-teman, tertarik nggak untuk mengunjungi Phuket dan melihat langsung, bersentuhan langsung, berinteraksi langsung dengan harimau-harimau dan cheetah di sana? Bakalan unforgettable moment banget momen itu guys. Nyampe guys di hotel. Parking situ parkir. Yuk kita parkir. Guys, kita udah nyampe di hotelnya. Kita kali ini nginep di Ibis Hotel Phuket. Nah, ini kamar kita malam ini di Ibis Hotel. Oke lah ya, pastinya lebih enak dari yang resort tadi ya kan, cintaku. Iyalah, ini kan lebih enak. Kita lihat view-nya. Oh, view-nya swimming pool. Toiletnya, ini toiletnya kecil, pas lah untuk kita berdua. Sebelah sini showernya. Ya gitu aja guys, kamar kita malam ini. Tapi cozy loh, cozy banget sih. Aku sih suka, lebih suka ini. Halo teman-teman semuanya, sekarang aku lagi mau ke tempat yang paling terkenal, yaitu namanya Bangla Road. Jadi itu adalah Jalan Bangla namanya, dan dia terkenal dengan barbarnya. Dan barbarnya maksudnya bar, iya bar gitu ya, bukan barbar guys. Takutnya salah artiin gitu kan.
Nah itu tuh sangat terkenal, kayak walking streetnya Pattaya. Nah kayak gitu tuh, sama tuh tempatnya joget-joget, dancing-dancing, pokoknya isinya bar semua guys. Nah sekarang aku mau ke sana, aku mau liatin ke teman-teman gimana sih keadaan walking street atau ya bar-bar di Phuket gitu guys. Itu isinya tuh sepanjang jalan itu bar aja isinya gitu loh guys. Jadi ya aku excited banget untuk nunjukin ke teman-teman semuanya. Sekalian mau cari makan malam gitu guys. Guys, kita ketemu ini. Belajar surfing. Belajar surfing. Ada Thai food, aku milihnya Thai food. Mari kita masuk. Mau di mana yang sih? Kayak spesial banget kita. Ya situ. Iya. Oke, thank you. Nyaman ya? Aman banget, santun. Bule juga ada loh makan. Cozy guys, restonya nih. Jadi ini tuh resto Indian sama resto Thailand, Thailand food. Boleh-boleh juga ikut makan. Tempatnya juga nyaman, bersih banget. Nah ini nih, Indian, ini campur ya guys, Thailand sama itu. Tuh ini Thailand, gitu-gitulah. Jadi guys, makanan Thailand itu mirip sama Indonesia, tapi agak lebih apa ya, banyak basil-basil itu loh, kemangi, banyak pakai kemangi gitu. Aku suka makanan Thailand, cuman gak semuanya aku suka gitu. Cuman kayak ada cuman 3 makanan yang paling aku suka gitu kan. Termasuk yang aku order sekarang nih. Aku gak tahu bahasa Thailandnya apa. Nasi siput yang biasa aku order, itu gak tahu namanya apa, aku foto aja. Jadi kalau setiap mau ke resto Thailand aku bilang, ini aku mau kayak gini, oh iya iya oke oke gitu guys. So nanti aku liatin ya, kita baru pesen, nanti aku liatin nasi siput kesukaan aku itu. Teman-teman kalau yang nonton video aku sebelumnya yang aku sering makan di mall Terminal 21 tuh, aku sering order itu, aku bilang itu makanan favorit aku. Nah di sini aku order itu lagi. Guys, ini orderan aku. Ini adalah nasi siput kesukaan aku, tuh ada kemanginya, basil. Dan Mbak itu pesan nasi goreng veggie. Iya, ini satu lagi namanya dal tatka. Coba cek di adukin. Iya. Ini cabai biasa. Cabainya. Harus aduk lah kalau ini aja lihat. Oh iya.
Ih, itu bawang ya? Bawang, kayaknya bawang merah, bawang putih. Ih, wangi banget. Mari makan. Guys, aku mau makan dulu ya. Ini gak usah aku vlogin, nanti vlogin-nya di Bangla Road aja. Walking street-nya Phuket, oke? Sebelum itu aku mau makan dulu, oke? Guys, jadi di depan resto ini ada tempat spa yang besar banget tuh. Kalian bisa lihat. Dan ini tempatnya benar-benar cozy banget sih. Tuh orangnya. Mantap. Nah, ini juga. Oh. Ini kesukaan bule-bule nih, guys. Lihat deh yang cowok. Ini ya, kalau ini dia massage. Massage. Katanya nomor satu skin therapy. Wow. Enak nih ya. Nah, ini dia guys. Beauty kliniknya. Benar-benar bersih dan ini banget sih tempatnya. Recommended nih. Aku pengen coba kapan-kapan. Guys, jadi enggak lama sekitar 200 meter dari resto tadi. Kita udah sampai di Patong Beach Phuket, guys. Nah, ini namanya nama jalannya Bangla Road. Yuk kita masuk, kita cek ya guys, ada kegilaan apa di dalam sini. Tuh ada ini melalui, ada polisinya juga yang ngecek, mengontrol gitu. Oke, kita masuk ya guys, yuk. Self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun. All those days, trying to find a place. A place where you'll make them just be alone. Losing self-control. I
tell myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun. All those days trying to find a place, a place where you only can just be alone. Gitu aja guys vlog aku dan Bailu hari ini. Makasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, biar kita makin semangat bikin video-videonya. Okay guys, see you on my next video. Bye bye.